Allah Ta'ala sampai memperingatkan, kalau ada orang yang ingin netral atau sok netral lebih tepatnya, maka kata Allah, mereka akan masuk ke dalam golongan yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 143. Kata Allah Ta'ala mengenai mereka ini, مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ أُولَى وَلَا إِلَهَ أُولَى. Mereka berada dalam keraguan antara iman dan kafir. Mereka tidak masuk golongan orang beriman, mereka tidak masuk golongan orang kafir. Mereka ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai al-munafiqun. Wa na'udzubillahi min dzalik. Dan ketahuilah al-munafiqun itu akan masuk ke dalam neraka bersama orang-orang kafir, dan posisi mereka lebih mengerikan daripada posisi kaum kafir. Kata Al-Qur'anul Karim, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Walan tajid lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di keraknya api neraka, dan sekali-kali engkau tidak akan dapatkan penolong bagi mereka seorang pun. Artinya mereka kekal selamanya di dalam neraka. Wa na'udzubillah.